Ya, udah siap? Hai bang, iya mana boleh? Kios aku semuanya hancur berantakan bu, semuanya abis kebakar. Sekarang aku udah nggak punya harapan apa-apa lagi bu. Sejujurnya aku takut banget bu kalau aku sampai jatuh miskin. Udah, kamu nggak perlu terlalu mikirin kebutuhan keluarga. Itu tugas Arul, itu kewajiban dia sebagai suami. Dia dong yang harus mikirin gimana supaya nggak miskin, bukannya malah kamu. Iya sih bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu, ibu dari tadi di sini. Kamu tuh kerjanya apa sih, Rul? Badan kamu bawa apak begini. Maaf, Bu. Aku sekarang jadi tukang ojek, Bu. Apa, Mas? Kamu jadi tukang ojek? Iya, Pak. Kamu nih gimana sih, Mas? Emang ada kerjaan lain? Ini bikin malu aja deh. Aduh, Rul. Mau-mauan aja sih kamu jadi tukang ojek. Gimana kamu ngasih kehidupan kepada keluarga kamu? Bu Farah, aku jadi tukang ojek itu cuma buat sementara kok. Tapi kalau misalnya aku dapat pekerjaan baru lagi, aku udah nggak jadi tukang ojek lagi. Bikin malu aja. Masa ibu punya mantu tukang ojek? Ah, yaudah, Far. Ibu mendingan pulang. Bu, mau kemana, Bu? Tuh kan, Mas. Kamu lihat sendiri, kan? Ibu aku jadi ngambek gara-gara kerjaan kamu yang bikin malu. Marah. Ibu! Bu! Apa lagi? Bu, tunggu, Bu. Ibu. Farah minta maaf ya, Bu. Kalau gara-gara suami Farah, ibu jadi malu. Harusnya ibu bantuin dong supaya cariin kerja buat suami aku supaya dia nggak jadi tukang ojek lagi. Kok ibu sih? Ya suami kamu lah yang harus cari kerjaan sendiri. Iya bu, tapi mau gimana lagi? Sekarang kan dia udah jadi suami aku. Dari dulu ibu juga nggak suka kamu nikah sama dia. Kamu bilang cinta-cinta, makan tuh cinta. Iya bu, aku minta maaf ya. Terus sekarang aku harus gimana dong, Bu? Farah, Farah, sini. Iya, Bu. Ibu punya saran buat kamu. Lebih baik kamu pergi ke dukun untuk minta persugihan. Maksudnya kalau dengan aku ke dukun, aku bisa jadi kaya raya, Bu? Ya iyalah, itu jalan satu-satunya biar kamu tidak miskin dan bisa punya banyak uang. Aku emang gak bisa tangisin ibu terus menerus. Tapi ini penyesalan aku banget ya Allah. Karena gak bisa buat ibu selamat. Karena aku telat. Ibu aku menyesal bu. Ibu maafin aku. Mau makan? Berangkatlah nak. Ya udah kalau gitu dia berangkat dulu ibu ya. Ya nak. Ibu, ibu aku kangen sama ibu. Hei, malam-malam gini pakai nangis berisik tau? Pijitin gua sini. Ayo cepat. Ayo pijit, angin-angin sih pijit. Berisik malam-malam.
uang penjualan mobilnya. Wah. Cek dulu. Saya butuh bantuan orang yang medis juga dalam menangani kasus Ibu Farah tampaknya. Kita butuh bantuan di sini. Roy. Kenapa, Roy? Ibu. Bu Farah. Ada makhluk halus yang masuk ya. Saya lihat di sini ada trauma efek sih. Iya, benar. Aku dibisikin sama teman-teman aku bilang gini, karena efek saking takutan berlebihan dan jiwanya kosong sekarang bisa dimasukin oleh makhluk-makhluk haus lainnya. Bu Farah. Bu Farah. Iya, Jeng. Jeng diminum dong. Hai semuanya. Aduh, hai. Maaf banget nih, aku telat soalnya tadi bisa ada keperluan gitu. Oh ya, teman-teman kenalin ini suamiku. Suaminya. Hai. Ya, dia saya Budi. Pengusaha di sebuah showroom gitu. Suaminya oke juga tuh. Pokoknya aku harus dapetin dia. Udah nyampe ya, Bu. Di sini ya rumahnya. Ya. Ayo. Mas. Udah nyampe, Bu. Ini helmnya, Mas. Ya, terima kasih. Mas Arul, Mas Arul. Ya, emang benar ya yang bakar kiosnya Mas Arul itu Bu Dewi? Masa sih, Bu? Saya nggak yakin deh kalau Dewi yang ngelakuin. Lah, terus itu si Dewi ditangkap polisi? Dewi ditangkap polisi, Bu. Lah, saya pikir Mas Arul tahu. Kan ditangkapnya pas pemakaman Ibu Dewi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan Mbak Farah sendiri yang lapor sama polisi. Gimana sih? Astagfirullahaladzim.